Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddini amma ba'd. Ya ahlan wa marhaban bil hudur al kiram. Ya, ini nostalgia buat saya ini. Sekitar 4 tahun yang lalu saya mendapat kehormatan untuk mengadakan daurah di masjid ini. Dan sekarang Masya Allah sudah semakin luas masjidnya, semakin makmur juga jemaahnya. Ini sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau saya diundang lagi saya berat untuk menolak gitu. Nanti kita tagih. Ayo ikhwah fillah. Kalau tadi judulnya cuma semalam bersama saya, enggak ada gregetnya lah. Cuman bersama-sama apa gitu ya. Tapi insyaallah kita malam ini akan membahas tentang satu masalah penting. Mungkin saya akan kasih judul bagaimana seharusnya kita mengimani Nabi. Kenapa saya pilih judul ini? Dan insya Allah saya sudah ada makalah sebetulnya ya. Cuman nanti bisa diminta ke panitia lah. Daripada nanti mungkin kerepotannya ada makalahnya. Tapi yang lebih penting dari makalah adalah syarahnya. Penjelasan tentang poin-poin dalam makalah tersebut. Kenapa saya pilih judul bagaimana seharusnya kita mengimani Nabi? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah jalan satu-satunya bagi kita untuk mengimani rukun-rukun iman yang lain termasuk iman kepada Allah. Dan ini sangat logis. Ya enggak? Karena yang ngajari kita untuk beriman kepada Allah dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di beliau ini kuncinya. Kalau kita tidak baik dan benar dalam mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil, tidak mungkin kita bisa beriman dengan baik dan benar kepada Allah, tidak mungkin kita bisa mengimani para malaikat dengan baik dan benar. Demikian juga terkait dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, para nabi dan rasul, yaumul qiyamah dan qadha wal qadar. Jadi kuncinya, jalan satu-satunya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kenapa kok ini perlu dibahas? Bukankah kita dari kecil sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Syahadat secara lisan iya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya syahadat kalau hanya berupa ucapan tidak akan bermanfaat. Mau tahu dalilnya? Atau ada yang tahu? Dalilnya surat Al-Munafiqun ayat yang pertama. Di situ Allah mengatakan idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Syahadat kan? Nashhadu innaka la Rasulullah. Tapi apa komentar Allah terhadap syahadat orang-orang munafik ini yang itu diucapkan dengan sangat fasih oleh lisan mereka? Kalau lisan luar biasa fasihnya, mereka orang-orang Arab asli, enggak bisa bahasa Indonesia mereka. Mereka hanya bisa bahasa Arab. Nashhadu innaka la Rasulullah, secara lisan mereka ucapkan. Wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah. Allah tahu kok kalau engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah menganggap, bahkan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Pendusta mereka. Bukan mereka mengatakan kebohongan. Bukan.
Jadi berdusta di sini bukan bahwa yang mereka ucapkan itu sesuatu yang batil, bukan. Yang mereka ucapkan itu hak, tapi itu hanya di lisan, tidak menjadi keyakinan. Jadi orang hanya basa-basi saja, hatinya tidak meyakini seperti itu. Ini jelas bahwa syahadah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ini bukan hanya buah bibir, ya, bukan hanya pemanis kata. Dan itu tidak akan berguna bagi seseorang kalau sebatas diucapkan. Jadi kita harus tahu bagaimana kita ini seharusnya mengimani Nabi. Kata-kata iman, ayuhal ikhwah, yang namanya iman tidak bisa dilepaskan dari qaul wa amal. Dan ini sudah menjadi konsensus ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kalau mengimani Nabi adalah salah satu bagian dari keimanan, maka iman kepada Nabi enggak bisa lepas dari dua. Enggak bisa lepas dari qaul dan enggak bisa lepas dari amal. Ini ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, ya, mengatakan saya sudah berjumpa dengan 1000 ulama di berbagai penjuru di zaman beliau. 1000 itu banyak banget itu. Kulluhum yaquluna al-iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Semuanya sepakat untuk mengatakan iman itu berupa ucapan dan juga perbuatan, bisa tambah dan bisa kurang. Ucapan di sini meliputi ucapan lisan dan ucapan hati. Perbuatan juga ada yang zahir, ada yang batin. Demikian juga ketika kita bicara tentang iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sifatnya ucapan lisan, ada yang sifatnya ucapan hati, ya ini keyakinan itu sendiri. Nah, secara garis besar ayuhal ikhwah, iman kepada Nabi itu juga kita akan bagi dua. Yang sifatnya mempercayai. Nah, mempercayai bahwa orang seorang laki-laki yang terlahir di Mekah pada tahun gajah yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi itu adalah Abdullah wa Rasulullah. Kalau kita percaya bahwasanya beliau ini bukan yang lain loh ya, hanya beliau. Muhammad di sini siapa? Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi adalah Rasulullah. Maka dibalik klaim ini, dibalik ucapan ini ada sekian banyak konsekuensi yang kita harus komit terhadapnya. Kalau tidak iman kita tidak akan berguna. Yang pertama, di antara konsekuensi mengimani Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah adalah bahwa beliau ini jujur dalam menyampaikan wahyunya Allah. Beliau jujur apa adanya disampaikan, tidak ada rekayasa sedikit pun. Dan ini adalah bagian dari yang beliau sampaikan itu sendiri. Ketika beliau menyampaikan, maka yang beliau sampaikan ini gak lepas dari Quran atau sunnah kan. Di antara ayat Al-Quran yang beliau sampaikan terkait dengan status beliau sebagai Rasulullah di sini adalah firman Allah yang berbunyi, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Walau taqawwala alaina, kalau andai dia, maksudnya Rasulullah ini, berani mengada-ngadakan perkataan atas nama kami Allah, sedikit saja, sebagian saja, mungkin gak harus satu ayat, setengah ayat itu direkayasa oleh Rasulullah, sisanya murni kalamullah, ba'dal aqawil, sebagian, la akhadna minhu bil yamin, akan kami tangkap, akan kami tangkap dengan erat, dengan kuat, thumma laqata'na minhul watin, dan kemudian kami akan cabut urat nadinya, ya. Urat nadi yang merupakan
sumber kehidupan itu akan diputus oleh Allah. Quran hadisnya siapa? Rasulullah SAW. Ini beliau sampaikan kepada kita. Jadi gak mungkin Rasulullah ini merekayasa apa adanya beliau sampaikan. Ini konsekuensi iman kepada Rasulullah SAW. Ini semua yang beliau sampaikan ini kita harus percaya. Harus percaya. Walaupun kita belum bisa paham. Pemahaman nomor dua. Percaya dulu. Kalau ilmu yang kita miliki ini cukup, kita insya Allah bisa paham. Tapi kalau belum cukup, percaya dulu. Ini bedanya mengimani Rasulullah dengan dengan mempelajari hal-hal lain yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan pada umumnya. Kalau ilmu pengetahuan kita bisa paham. Kita harus paham dulu baru kita menganggap ini sebagai pengetahuan. Tapi kalau keimanan itu kita percaya, modal kita percaya. Hanya saja uniknya di sini orang itu sebelum belajar dia percaya dulu. Sebelum dia belajar kepada seseorang, modal dia adalah percaya dulu sama orang yang akan mengajari ya, seperti antum sama Ana sekarang ini. Ya, kenapa antum pada datang mau nunggu di masjid sini? Ya, padahal ustadznya mungkin masih di perjalanan. Kok nggak pulang aja udah ke rumah? Kenapa kok mau capek-capek nunggu di sini? Karena antum percaya sama Ana bahwa Ana akan menyampaikan ilmu, walaupun belum kenal. Ada sebagian mungkin lebih dari separuh yang belum kenal, belum pernah ketemu. Tapi dengan modal kepercayaan ini orang belajar. Demikian juga ketika kita mengimani Rasulullah, maka kita modal kita ini percaya dulu sama Rasulullah. Namanya juga beriman kan. Kalau kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan, alhamdulillah. Kalau kita belum bisa memahami, maka jangan ini menjadi penghalang kita. Jangan menjadikan kita berbalik tidak percaya kepada Rasulullah. Kalau begitu akhirnya ini bukan masalah keimanan, tapi menjadi ilmu pengetahuan sebagaimana ilmu pengetahuan lain yang kita pelajari. Jadi percaya kepada Rasulullah SAW ini adalah sifatnya mutlak. Apa saja yang beliau bawakan, yang beliau sampaikan, kita harus percaya walaupun kita belum bisa memahami. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bahwa ketidakmampuan seseorang untuk memahami sesuatu itu bukan argumentasi. Bukan. Justru itu kelemahan dia. Orang kalau ingin berargumentasi, dia harus berdasarkan ilmu. Kalau dia gak punya ilmunya, dia mendebat, ini namanya egois. Ini namanya mengikuti hawa nafsu, takabur. Nah, karena kita ini sangat terbatas ilmunya, sangat terbatas, maka kita gak boleh menolak sesuatu yang kita belum tahu ilmunya hanya karena kita gak bisa memahami. Ini sangat-sangat tidak ilmiah. Kalau mau bicara contoh, banyak banget contohnya. Ya, sangat banyak, nanti saya bisa sebutkan sebagiannya. Taib. Konsekuensi berikutnya dari mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga termaktub dalam Al-Qur'an, adalah bahwa risalah beliau atau misi syariat, ajaran yang beliau bawa, yakni ajaran Islam ini sifatnya universal. Berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka setiap orang yang hidup di zaman itu terkena kewajiban untuk mengimani ajaran beliau. Kalau mau selamat. Alias tidak mungkin ada orang yang bisa terlepas begitu saja dari syariat beliau tanpa ada konsekuensi. Dalilnya wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, di surat Saba. Kami tidaklah mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan kepada seluruh manusia.
Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai sekalian manusia, aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian semuanya. Maka setiap makhluk yang bernama manusia, dia terkena kewajiban untuk terikat, untuk taat, untuk mengimani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari mengimani Rasulullah. Jadi enggak bisa, oh saya percaya beliau adalah Rasulullah, tapi kita enggak wajib ngikutin ajaran beliau. Nah, ini percuma kalau keimanannya seperti itu, percuma. Mentah lagi dia. Percuma juga kalau dia mengatakan, iya, saya wajib ikut ajaran beliau, tapi ada orang lain yang bisa lepas. Ketika dia melakukan ritual-ritual wirid-wirid tertentu, dia akan beralih dari makom A ke makom B, dan makom lain yang paling tinggi, ketika itu dia sudah terlepas lagi. Terlepas, tidak wajib lagi terikat dengan perintah-perintah agama. Gak seperti orang awam katanya. Kalau orang awam ini masih harus sholat, masih harus ibadah. Kalau ini sudah tinggi makomnya udah lain, lepas. Nah, kalau ada yang meyakini seperti ini, berarti dia mendustakan firman Allah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan dia mendustakan firman Allah. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dan mendustakan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dia juga mendustakan banyak hadis Rasulullah, yang salah satunya adalah hadis fi sahih bahwa suatu ketika beliau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyembunyikan secarik kitab Taurat, secarik lembaran Taurat. Ditanya, apa itu wahai Umar? Ini adalah bagian dari Taurat. Agaknya masih penasaran, ingin tahu bagaimana sih ajaran Taurat itu. Apa kata Rasulullah? Amutahawwikun anta ibn al-Khattab, wallahi law kana Musa ibn Imran hayyan baina adhurikum ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya, jangankan kitab Tauratnya, Nabi yang kepadanya turun kitab Taurat itu masih hidup, yakni Nabi Musa, andai beliau masih hidup dan ada di tengah-tengah kalian, maka dia tidak punya pilihan lain kalau mau selamat kecuali menjadi pengikutku. Kalau kitabnya masih mengalami distorsi kan, ya masih mengalami tahrif, ditambah-tambah, dikurangi. Kalau nabinya kan tidak mungkin. Andai nabinya saja masih hidup, kata Rasulullah, dia tidak punya pilihan lain, harus jadi pengikutku. Kok ada yang mengatakan orang ketika mencapai makom tertentu dia boleh lepas dari aturan agama? Lah ini apa namanya? Orang ini kira-kira enaknya kita julukin apa gitu yang punya keyakinan seperti ini? Pantaskah dia dicap sebagai muslim? Ya enggak mungkin muslim kok punya keyakinan seperti itu. Ya. Itu akan membatalkan keimanan dia kepada Rasulullah. Karena dia mendustakan sabda Rasulullah, mendustakan ayat Al-Quran yang beliau sampaikan. Ya. Jadi iman itu ada konsekuensinya, ikhwah. Ada konsekuensinya, gak bisa orang seenaknya mengatakan saya beriman, saya percaya, saya cinta Nabi, terus dia gak mau komitmen dengan konsekuensinya. Ya. Konsekuensi berikutnya dari mengimani Rasulullah, kalau kita ingin tahu bagaimana sih seharusnya kita beriman kepada Rasulullah, yang ketiga adalah kita harus mengimani bahwa beliau ini penutup para nabi dan rasul. Gak cukup kita mengimani beliau sebagai nabi dan sebagai rasul, tidak cukup. Tapi juga harus dengan keyakinan tidak ada lagi nabi setelah beliau, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Makanya kalau ada yang meyakini ada nabi lain setelah Rasulullah, ini statusnya orang kafir. Walaupun dia sholat lima waktu, dia punya masjid, dia punya kitab suci, ya, dia mungkin melaksanakan ritual-ritual seperti kaum muslimin, tapi status dia bukan muslim. Karena nabrak, mendustakan firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya konsep keimanan itu sederhana.
Saya bilang, ini air. Yang ada dalam gelas ini, air. Ketika saya mengatakan seperti ini, orang yang mendengar itu hanya punya dua sikap. Percaya atau enggak percaya. Kalau saya tanya, betul ini air? Iya betul. Berarti dia percaya sama saya. Kalau ada yang mengatakan, tidak Ustadz, itu bukan air. Ini alkohol. Warnanya bening. Berarti percaya apa enggak percaya sama saya? Hah? Tidak percaya. Selesai. Dia mendustakan saya. Ketika Rasulullah mengatakan, menyampaikan firman Allah, "Wama Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak seorang lelaki di antara kalian. Tapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Kalau kita percaya, konsekuensinya kita harus mengatakan bahwa semua yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah itu kadzab, dajjal, pembohong, pembual. Kalau ada yang mengimani sepeninggal Rasulullah, seseorang yang hidup setelah Rasulullah sebagai nabi, berarti dia mendustakan Rasulullah. Selesai. Kalau dia mengklaim enggak, beliau juga Rasul, bohong. Kok Rasul kamu enggak percaya dengan ucapannya? Itu omong kosong itu. Enggak bisa ketemu. Ya, enggak bisa ketemu. Jadi Ahmadiyah, kelompok sesat Ahmadiyah, bukan cuma sesat, non-muslim itu, sudah difatwakan oleh ulama-ulama Pakistan di negeri yang mereka itu muncul pertama kali di sana, di Qadian. Sudah difatwakan sejak tahun 70-an sebagai minoritas non-muslim. Ya, minoritas non-muslim. Jadi di antara konsekuensi mengimani Rasulullah, cara kita mengimani Rasulullah juga harus dengan meyakini tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Sudah ditutup kerasulan dan kenabian. Berikutnya, kita juga harus meyakini bahwa apa yang beliau sampaikan ini, ajaran yang beliau sampaikan ini sudah lengkap. Tidak ada yang kurang. Karena di antara yang beliau sampaikan adalah firman Allah di surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-Maidah 3 ayat berapa itu? Ayat 3. Ya. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan din kalian ini. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan aku lengkapkan nikmatku kepada kalian. Jadi kita harus yakin bahwa ajaran beliau ini sudah sempurna, tidak ada yang kurang. Ini juga ada konsekuensinya. Tidak boleh ada sesuatu yang belum diajarkan oleh Rasulullah, atau tidak diajarkan oleh Rasulullah, atau tidak bisa dibuktikan bahwa Rasulullah mengajarkan hal tersebut, yang dianggap sebagai bagian dari Islam. Jadi kita gak boleh mengklaim masih ada bagian dari ajaran Islam ini yang belum diajarkan oleh Rasulullah. Nanti batal lagi. Konsekuensi dari keimanan ini jadi musnah lagi. Terus apa artinya firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum"? Terus apa maksudnya Rasulullah SAW itu di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Ya, Allah menjelaskan fungsi Rasulullah SAW itu apa. Qala Allah Ta'ala, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi." Orang-orang yang mengikuti Rasul itu dan Nabi yang ummi, yang buta huruf itu. "Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil." Yang namanya itu mereka dapati dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Tertulis dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Fungsinya, misinya apa? "Ya'muruhum bil ma'ruf." Memerintahkan mereka kepada semua yang sifatnya ma'ruf. Al-ma'ruf ism jins. Ya. Semua jenis kema'rufan diperintahkan oleh Rasulullah.
wayanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari segala kemungkaran. Wayuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik untuk mereka. Wayuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang berbahaya-berbahaya, yang kotor, yang menjijikkan, yang mengandung madharat. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan menyingkirkan beban aturan-aturan jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah yang memberatkan mereka selama ini, diganti dengan samahatul Islam, dengan ajaran Islam yang penuh kemudahan, penuh toleransi. Ya. Itu fungsi Rasulullah SAW. Percaya enggak dengan firman Allah? Kalau percaya, harus ada konsekuensi di balik kepercayaan ini. Jangan sekali-kali mengklaim ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Rasulullah terkait masalah din. Terkait masalah din yang saya maksud. Kalau masalah dunia itu berkembang terus memang ilmu dunia. Tapi kalau ilmu din ini sudah lengkap. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita ibadah, bagaimana cara kita merayakan agama, ini sudah selesai, sudah final, sudah lengkap. Jangan sampai ada asumsi ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Rasulullah. Ini bahaya. Ya. Disadari atau tidak disadari, berarti dia sedang menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sebagian dari wahyu Allah. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan begini: innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqun alaihi au kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum au ayyadulla ummatahu khaira ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Ingat, kata Rasulullah, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sejak sebelumku, ya, melainkan wajib bagi nabi ini, semua nabi, setiap nabi punya kewajiban, kata Rasulullah, adalah apa kewajibannya? Menunjukkan umatnya kepada setiap kebaikan yang diketahui oleh nabi itu untuk umatnya. Jadi kata Rasulullah, kalau nabi ini tahu ini baik buat umatnya, maka wajib beliau sampaikan, wajib beliau ajarkan. Sebaliknya, wajib bagi masing-masing nabi ini untuk memperingatkan umatnya dari setiap hal yang membahayakan mereka. Ini juga ada konsekuensinya. Kalau ada orang mengklaim ada kebaikan yang belum diajarkan oleh nabi, berarti kemungkinannya nabi gak tahu kalau itu baik, dan dia lebih tahu dari nabi. Betul? Betul? Hah? Kok betul? Masa ada orang lebih tahu dari nabi? Kemungkinan pertama, nabi gak tahu kalau itu baik dan dia lebih tahu dari nabi. Betul? Batil, bukan betul. Kemungkinan yang kedua, nabi tahu kalau itu baik tapi gak disampaikan oleh nabi. Betul? Batil juga. Gak ada yang betul. Berarti kalau ada orang yang mengklaim ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi SAW, klaim ini adalah klaim batil. Karena gak bisa. Karena konsekuensi dari perkataan ini adalah Nabi gak tahu kalau itu baik. Gak mungkin lah. Ya. Kalau memang Nabi gak tahu, kenapa gak orang itu aja yang jadi Nabi, ya? Kan dia lebih tahu dari Nabi. Atau B, Nabi tahu tapi nyembunyikan. Ini juga gak mungkin. Kan kita diajari dari SD bahwa sifat wajib Nabi itu diantaranya adalah at-tabligh. Betul gak, Ustaz? Iya, betul. Itu betul itu, cuman kita gak paham rupanya konsekuensi dari sifat ini apa. Nah, ini masalahnya. Makanya perlu ada kajian kayak begini.
Orang tuh harus tahu konsekuensi dari ucapan dia itu apa. Jangan cuma asal bicara. Kalau dia cuma asal bicara, tidak mau komitmen dengan konsekuensinya, percuma, nanti dia menyesal, gigit jari dia. Loh kok iman saya ditolak ya Allah? Salahnya, gak ngaji di Islamic Center Muad bin Jabal. Ngajinya gak jelas dari mana. Apa gak pernah baca surat Al-Munafiqun? Bagaimana Allah menolak syahadatnya orang-orang munafik. Mereka bersyarat tapi ditolak sama Allah. Karena gak komitmen dengan syahadatnya. Jadi kita harus tahu, jangan sembarangan. Dalam masalah keimanan ini jangan asalan, jangan sembarangan. Imani dengan baik dan benar, baru kita akan mendapat manfaat dari keimanan itu. Ya. Baru sampai sini aja sudah pada ketahuan kan siapa yang imannya tidak beres kepada Nabi. Ya. Ketahuan. Berikutnya belum titik. Di antara konsekuensi mengimani Rasulullah SAW adalah mengimani kemaksuman beliau. Ya, mengimani kemaksuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dimaksud dengan maksum di sini? Maksum di sini ada tiga cakupannya. Kalau itu terkait dengan dosa, ya, maka ada dosa-dosa tertentu yang memang Rasulullah betul-betul terjaga, terhindar dan tidak pernah melakukannya. Dan tidak mungkin melakukannya. Ada. Ini kaitannya dengan sifat wajib Rasul. Ayo, masih ingat gak pelajaran SD? Ada hadiah gak, Pak? Ada hadiah gak? Belum disiapkan. Oh, hadiah belum disiapkan. Siapa yang masih ingat sifat wajib Rasul? Ada berapa? Hah? Udah lupa semua? Waduh, gawat ini. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Rasul ini kan orang yang kita disuruh mengimaninya atau disuruh mempercayainya. Sifat wajib atau sifat mutlak yang harus dimiliki seseorang supaya dia bisa dipercaya itu apa? Angkat tangan coba, salah satu. Tabligh, amanah, fatonah. Iya, jadi jujur ya. Sebenarnya bukan fatonah ya, salah kalau fatonah itu al-fitnah. Al-fitnah, kecerdasan. Yang paling awal adalah as-sidq. As-sidq itu kejujuran. Ya, kejujuran. Iya jelas dong, orang mau dipercaya kok enggak jujur? Udah dikenal enggak jujur kok mau dipercaya? Enggak mungkin, enggak punya modal dia untuk dipercaya. Ya, modal dasar orang untuk dipercaya itu harus dikenal sebagai orang jujur. Jadi setiap nabi ini terjaga dari sifat-sifat yang menafikan kejujuran. Berdusta, mustahil. Maksum, tidak mungkin Rasulullah itu berdusta. Kalau orang lain mungkin, walaupun dia thiqah, walaupun dia sahabat nabi, sekaliber Abu Bakar As-Siddiq, masih mungkin dia berdusta. Mungkin itu bukan berarti pernah loh ya, bukan. Bedakan antara mungkin dengan pernah. Beda. Kalau bicara tentang kemungkinan, orang selama dia tidak maksum dari dosa itu maka mungkin. Tapi kalau sudah maksum tidak mungkin. Walaupun mungkin yang tidak maksum ini juga tidak pernah bohong, tapi bukan berarti dia tidak mungkin berbohong. Tapi kalau sudah nabi, ini modal dasarnya ini untuk jadi nabi. Jadi mustahil dia maksum, betul-betul terjaga dari sifat dusta, dari perkataan dusta, dari perbuatan atau perkataan dusta yang tidak benar. Yang kedua, beliau maksum dari khianat. Karena khianat ini lawan dari amanah kan. Nah, sifat wajibnya amanah, sifat mustahilnya khianat. Maksum beliau dari perbuatan yang sifatnya yang masuk kategori khianat. Yang ketiga, maksum dari lawannya tabligh apa, ayo. Ah, ingat gak pelajaran SD? Harus masuk SD lagi nih kayaknya. Ah. Apa? Kitman. Ya, kitman itu menyembunyikan.
Tidak mungkinlah Nabi kok menyembunyikan wahyu, tidak disampaikan. Tidak mungkin, sepahit apapun firman Allah, pasti beliau sampaikan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surat Abasa. Itu siapa yang dikritik di situ? Rasulullah SAW. Bahkan nama suratnya adalah nama perbuatan beliau yang dikritisi oleh Allah. Dia bermuka masam, Abasa. Dia bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang orang buta kepadanya. Wa mayudrik la'allahu yazzakka. Tahu dari mana kau wahai Muhammad? Boleh jadi dia datang untuk membersihkan dirinya. Au yadzakkara fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan peringatan yang bermanfaat bagi dirinya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun kepada orang-orang yang merasa tidak butuh kepada peringatan, kepada ajakan Islam, engkau malah konsentrasi kepadanya, dikritik sama Allah, disampaikan sama Rasulullah, enggak disembunyikan. Ya, disampaikan. Ayat-ayat yang di situ Allah menyalahkan sikap Rasulnya, sampaikan sama Rasulullah. Ketika peristiwa perang Badar, orang-orang berselisih tentang bagaimana atau Rasulullah berunding kepada dengan para sahabatnya, bagaimana kita harus sikapi tawanan perang Badar ini. Beliau tanya kepada Umar bin Khattab, Umar tegas, habisi aja Rasulullah. Bahkan yang menghabisi adalah kerabatnya yang beriman, menghabisi saudaranya yang kafir. Si fulan itu kerabat saya yang akan eksekusi, serahkan kepada saya. Fulan kerabatnya Ali, biar dieksekusi sama Ali. Ini kita perang pertama ya Rasulullah. Jangan perang pertama kita sudah menampakkan sikap lemah lembut. Tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Abu Bakar pendapatmu? Ya Rasulullah, mereka adalah saudara-saudara kita, masih kerabat kita. Kalau kita izinkan mereka ditebus oleh kerabatnya yang masih musyrik, uang tebusannya bisa kita manfaatkan untuk dakwah. Dan Rasulullah cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar, tapi Allah tidak. Turun ayat yang menyalahkan Rasulullah. Ma kana li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Al-ayah. Tidak boleh sama sekali nabi itu memiliki tawanan perang yang banyak, kecuali kalau dia sudah banyak menumpas musuhnya. Disalahkan sama Allah. Apa engkau lebih menghendaki duniawi sedangkan Allah menghendaki akhirat? Dan ada beberapa peristiwa lainnya di mana ketika Rasulullah itu berbuat salah, Allah tegur dan itu disampaikan. Ya. Kalau mau disembunyikan, mestinya yang begini-begini ini yang disembunyikan. Kan ini ngeritik pribadi beliau. Tapi sudah menjadi suatu keniscayaan, beliau enggak mungkin menyembunyikan wahyu. Ya ayuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa aja yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Perintah-perintah yang itu adalah melawan arus pada zaman itu, melawan tradisi. Perintah kepada Rasulullah agar menikahi mantan istri anak angkatnya, mantan istrinya Zaid bin Harithah, yakni Zainab binti Jahash. Dan ketika itu di zaman itu adalah aib besar. Kok sampai seseorang menikahi bekas istri anak angkatnya, itu aib besar di masa itu, di zaman jahiliyah. Dan Allah abadikan bagaimana perasaan Rasulullah. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi, surat Al-Ahzab. Ingat ketika engkau mengatakan kepada orang yang engkau berjasa terhadapnya dengan memerdekakannya dari perbudakan. Wa an'ama Allahu 'alaihi. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi. Ingat ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah berjasa kepadanya dengan memberinya hidayah menjadi muslim, dan engkau juga berjasa terhadapnya dengan memerdekakannya dari perbudakan. Siapa yang dimaksud? Zaid bin Harithah. Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Pertahankan ya istrimu, yakni Zainab, yang itu tidak lain adalah sepupunya Rasulullah sendiri, Zainab binti Jahsy. Pertahankan istrimu dan bertakwalah engkau kepada Allah sebagai suami.
wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu yang Allah akan menampakkannya, wahai Rasulullah. Menyembunyikan kekhawatiran. Ya, Allah sudah memberikan wahyu bahwa Zaid akan menceraikan Zainab dan kau akan menikahinya. Ini berat buat Rasulullah. Harus melawan arus, harus melawan tradisi. Ya, makanya berpesan, tolong jangan dicerai, jangan dicerai. Nanti kalau kau cerai kan akhirnya aku yang nikahi. Apa kata orang? Ya, itu semua disebutkan oleh Allah. Amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Engkau khawatir dengan omongan orang, dengan cemoohan orang, padahal Allah lebih layak untuk kau takuti. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Maka setelah Zaid menyelesaikan hajatnya terhadap Zainab, ya ini menceraikan Zainab, kami nikahkan kamu dengannya. Jadi ini pernikahan yang super istimewa ini. Tidak pakai saksi, tidak pakai wali dari kalangan manusia. Walinya langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Zainab itu berbangga kepada istri-istri Nabi yang lain. Ha, kalau kalian yang nikahkan kan bapak-bapak kalian. Kalau saya yang nikahkan Allah. Ayatnya jelas itu. Jadi itu disampaikan sama Rasulullah. Seandainya beliau mau menyembunyikan, maka yang begini-begini ini yang pantas untuk disembunyikan. Kok ada hari gini orang mengatakan Rasulullah menyembunyikan ayat wasiat? Konon Rasulullah sudah berwasiat bahwa Ali yang menjadi penerusnya, tapi gak disampaikan. Ya ini bukan orang Islam yang punya keyakinan seperti ini. Ya, mau mengklaim dia mencintai Ahlul Bait. Iya, ahlu baitnya Abu Lahab. Bukan ahlu baitnya Rasulullah yang dia cintai, tapi ahli baitnya Abi Lahab. Kan sama-sama Bani Hashim tuh. Abu Lahab itu Bani Hashim. Baik. Konsekuensi lain, jadi kembali kepada yang tadi, poin yang keempat apa yang kelima tadi, bahwa beliau telah beliau ini adalah maksum. Ya, maksum ini terkait tiga hal ini, gak mungkin beliau dusta, gak mungkin beliau khianat, gak mungkin beliau menyembunyikan. Mustahil. Dan gak mungkin seorang nabi itu bodoh, tidak cerdas, mustahil. Tapi ada dosa-dosa lain yang nabi melakukannya. Hanya saja bedanya apa dengan kita? Kalau nabi yang berbuat dosa, pertama tidak akan didiamkan oleh Allah, pasti akan dikoreksi dan langsung diampuni sama Allah. Makanya di surat Al-Fath ayat yang kedua, ya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata kepadamu wahai Muhammad, agar dengan kemenangan ini Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Berarti Rasulullah punya dosa tapi sudah diampuni oleh Allah. Di surat Alam Nasrah, laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kata-kata wa wada'na 'anka wizrak ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ai wa wada'na 'anka dzambak. Kami singkirkan beban dosa-dosa itu dari punggungmu, sudah diampuni sama Allah. Jadi maksudnya Rasulullah itu bukan tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Pernah, tapi kita gak dikasih tahu dosanya apa. Dan kalaupun itu terjadi, Allah sudah mengampuni. Sebelum maupun setelah terjadinya. Dan kalau Rasulullah berbuat kesalahan, pasti akan dikoreksi oleh Allah. Ini bedanya Rasulullah dengan kita. Kalau kita ini berbuat kesalahan, belum tentu dikoreksi dan belum tentu diampuni. Dan tidak terjaga dari perbuatan dusta, khianat maupun menyembunyikan. Kalau Rasulullah tidak mungkin. Berikutnya konsekuensi dari mengimani Rasulullah adalah kita ini kalau menghadapi perselisihan, persengketaan, ya, maka hakimnya adalah Rasulullah. Selama Rasulullah SAW sudah selama itu berkaitan dengan masalah-masalah yang diatur dalam agama. Kita gak boleh mencari aturan selain yang sudah di,
dijelaskan, sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbik la yu'minun." Sungguh demi Rabbmu mereka sebetulnya tidaklah beriman. Di sini Allah bersumpah dengan nama dirinya, memvonis bahwa mereka itu tidak beriman sebetulnya. Hatta sampai, berarti ini syarat ini, setelah hatta ini adalah syarat. Kalau mau beriman syaratnya ini nih, dengar baik-baik. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka mau mengangkatmu sebagai hakim bagi apa yang mereka perselisihkan. Hakim tugasnya apa sih? Mengadili kan? Memutuskan kan? Menetapkan aturan yang mengikat semua pihak yang mengajukan kepada hakim itu. Buat apa hakim ini dinobatkan sebagai hakim ketika dia menetapkan vonis ditinggalkan begitu? Ini hakim-hakiman ini. Bukan hakim beneran. Kalau hakim beneran, vonisnya itu mengikat. Dia diangkat sebagai hakim, tapi ketika sudah jelas Rasulullah perintah begini, oh ya terima kasih Rasulullah. Saya mau cari hakim yang lain aja deh. Naik banding. Loh, naik banding kok sama Rasulullah gitu loh. Mau dibandingkan dengan siapa terus? Hakim dunia mah memang ada sistemnya begitu. Tapi kalau Rasulullah kok mau naik banding? Naik bandingnya kemana? Al-Quran mengatakan hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apapun yang mereka perselisihkan, selama memang sudah ada aturannya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya, kalau sekarang Rasulullah sudah meninggal, bukan berarti tidak berlaku, berlaku ayat ini. Caranya bagaimana? Rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada Sunnah. Itu berarti kita mengangkat Rasulullah sebagai hakim kita. Tidak cukup cuma diangkat. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasakan ada ganjalan sedikit pun, berat hati sedikit pun terhadap keputusanmu. Coba. Enggak cukup. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah, tunduk dengan sepenuh hati. Jadi menerima vonisnya Rasulullah ini, menerima ketetapan Rasulullah ini dengan penuh sukacita, penuh kerelaan. Bahasa Kendarinya legowo. Betul? Betul-betul. Enggak tahu. Bahasa Solo itu. Bahasa Kendarinya apa enggak tahu. Nah. Jadi Pak apa lapang dada. Itu Allah yang bilang begitu. Kalau masih ada ganjelan-ganjelan ya, masih belum terima, itu belum beriman. Apalagi kalau enggak mau diatur pakai aturan Allah dan Rasulnya, itu hanya oknum orang beriman. Itu namanya oknum orang beriman. Lisannya doang yang beriman. Nanti dia akan menyesal. Ya. Dan Allah sudah ceritakan orang-orang yang akan menyesali itu. Yauma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, bukan dua jari. Menggigit semua jarinya, kedua tangannya digigit semua. Ini kecewa yang jauh lebih. Ya, kecewa sudah top-topnya kecewa. Apa yang dikatakan? Ya laitani. Andai aja dulu ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Aku mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh celaka betul nih saya. Kenapa saya dulu jadikan si fulan itu sebagai teman setiaku? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Gara-gara dia aku tersesat dari peringatan. Tidak menggubris datangnya peringatan yang sudah datang kepadaku. Jadi hati-hati dalam berteman. Ya. Hati-hati dalam berteman. Nah, kaitan dengan amal sekarang apa? Tadi kita sudah bahas qaul ya. Sebenarnya masih ada
hak-hak lain yang terkait Rasulullah seperti hak untuk dicintai, untuk dimuliakan, untuk dihormati tanpa berlebihan. Di antara bentuk mencintai Rasulullah adalah dengan bersolawat ketika mendengar nama beliau disebut. Jadi ucapkan sering-sering ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaih. Ya, jangan jadi orang bakhil. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alayya. Orang bakhil itu orang yang namaku disebut di dekatnya tapi dia enggak mau bersolawat. Ya. Jangan juga salah persepsi. Ketika nama beliau disebut tidak bersolawat, ketika enggak disebut malah solawatan. Nah, ini yang sunnah ditinggal, yang enggak sunnah diamalkan. Ya. Nabi tidak ngajarin sholawatan. Yang diajarkan adalah ketika kita mendengar nama beliau disebut, kita bersholawat atau sholawat sendiri-sendiri. Ya. Perbanyak sholawat dalam setiap kesempatan. Tidak harus dibatasi pada malam Jumat umpamanya atau hanya di masjid, tidak. Ketika kita doa, ya, ketika kita hari Jumat, perbanyak sholawat. Itu termasuk hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicintai lebih dari siapapun juga. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku ini menjadi orang yang lebih dicintainya atau yang paling dicintai, melebihi hartanya, anaknya, dan seluruh manusia. Pernah Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, innaka la ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau ini orang yang paling kucintai setelah diriku. Lu kok setelah dirimu ya Umar? Belum. La ya Umar, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Udah kalau gitu saya ralat ya Rasulullah, innaka la ahabbun nasi ilayya hatta min nafsi. Engkau adalah manusia yang paling kucintai melebihi diriku sendiri. Qal al-an ya Umar. Nah, sekarang baru nih imanmu benar. Ya. Makanya Allah mengatakan di surat At-Taubah dalam ayat yang berbunyi Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, andai bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, ada istri juga ya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, istri-istri kalian termasuk karib kerabat kalian, perniagaan yang kalian khawatirkan merugi dan harta benda yang kalian cintai, kalau itu semuanya lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulullah, dan daripada berjuang di jalannya, maka tunggu datangnya keputusan Allah. Ini ancaman. Berarti kita tidak boleh mendahulukan kecintaan kita kepada yang lain itu melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada jihad fisabilillah. Ini terkait dengan iman, percaya. Tidak cukup hanya percaya, tapi ada ketaatan. Nah, ketaatan ini tidak bisa dipisah-pisahkan dari hakikat iman. Qaul wa amal. Amal inilah bentuk atau bukti bahwa kita ini betul-betul percaya kepada Rasulullah SAW. Nah, ada satu cerita yang menarik sekali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ja'a rajulun ila Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Ada seseorang yang datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini? Lau adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qataltu ma'ahu wa ablaitu. Andai
aku berjumpa dengan Rasulullah, karena dia ini tabi'in, bukan sahabat Nabi. Lelaki ini tabi'in, dia mengatakan kepada Hudzaifah yang notabene adalah sahabat Nabi, andai aku menjadi salah seorang sahabat Nabi berjumpa dengan beliau, qataltu ma'ah, aku akan berperang di samping beliau, bersama beliau, wa ablaitu, dan akan berkorban banyak untuk kejayaan din ini. Bagus kan itu? Itu insya Allah kita semua kan juga kepinginnya begitu toh. Andai kita ketemu Rasulullah, wah insya Allah kita siap ya, berada di barisan terdepan. Betul? Betul? Yang benar. Nah, ini hadisnya belum titik ini. Ya. Hudzaifah bertanya kepadanya, anta kunta taf'alu dhalik? Betul, kau akan melakukan apa yang kau katakan. Anta kunta taf'alu dhalik? Walakad ra'aitan, lakad ra'aituna laylatal ahzab syadidatar riyah waqur. Saya masih ingat, kami masih ingat, kata Hudzaifah menceritakan pengalaman beliau sebagai salah seorang sahabat. Kalau laki-laki ini kan mengangan-angankan menjadi sahabat, alias belum jadi sahabat. Kalau Hudzaifah ini sudah jelas sahabat Nabi, dia ingin menceritakan bahwa ucapan itu nggak semudah ya, berbuat tidak semudah berkata. Ya. Kita masih ingat loh pengalaman kita di salah satu malam perang Ahzab, alias perang Khandaq. Ya, dalam Al-Quran hanya perang ini yang menjadi nama surat. Tidak ada surat Badar, tidak ada surat Uhud, tidak ada surat Fathu Makkah. Ada surat Al-Fath, itu bukan Fathu Makkah, tapi perjanjian Hudaybiyah yang dimaksud. Turunnya pas perjanjian Hudaybiyah. Hanya surat Ahzab kan, nama perang yang terjadi, yang diabadikan menjadi nama surat, hanya surat Ahzab. Karena apa? Ini unik surat Ahzab ini. Ini perang urat syaraf, bahasa sekarangnya, psycho war, perang urat syaraf. Musuh yang dihadapi jauh lebih banyak, dan itu terjadi ketika kondisi kaum muslimin sedang serba sulit. Sesaat sebelum musuh datang, itu Rasulullah berunding dengan sahabat-sahabatnya. Ini bagaimana ini? Pasukan koalisi yang datang, nggak cuman Quraisy, makanya dibilang Ahzab, berhizib-hizib. Ya. Ada dari Quraisy, ada dari Hawazin, ada dari Ghatafan, ada dari Thaqif, kabilah-kabilah Arab yang gede-gede itu bersatu menyerbu kaum muslimin yang merupakan minoritas di Madinah. Bagaimana kita mau menghadapi mereka ini? Akhirnya diputuskan pakai cara Persi. Atas usulan siapa? Ayo. Salman Al-Farisi, pinter. Ya. Salman Al-Farisi mengusulkan kalau kita ini menghadapi musuh yang jauh lebih besar ya Rasulullah, maka kami menggali parit. Nah, seingat saya parit yang digali itu panjangnya sekitar 6 km. Baru panjangnya. Lebarnya? Lebarnya ini harus efektif untuk menghadang lajunya musuh. Karena buat apa gali parit kalau musuh bisa nyebrang dengan mudah? Ya. Lebarnya ini enggak bisa dia diloncatin oleh kuda. Gak tahu tuh berapa kira-kira. Ya, mungkin 2 meter lebih ya, 2,5 meter mungkin. Dan kalau itu bicara lebarnya, dalamnya juga harus efektif untuk menghalangi kalau ada pasukan berkuda yang nekat masuk, dia gak bisa naik lagi dengan mudah. Nah, berapa tuh dalamnya kira-kira? Itu kali 6 kilometer. Kerja bakti luar biasa kan? Luar biasa itu kerja bakti itu. Dalam kondisi serba sulit, logistik pas-pasan. Ada salah seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Nih perut saya ada 2 batu ya Rasulullah, saya belum makan.
Rasulullah buka perutnya ada 3 batu. Lebih lapar Rasulullah daripada dia. Ya, betul. Kemudian terjadilah peristiwa itu, musuh datang. Allah ceritakan di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha. Di awal-awal surat Al-Ahzab itu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatkah? Ingat ya, bagaimana Allah mencurahkan nikmat-Nya kepada kalian ketika kalian diserbu oleh musuh bala tentara, maka kami kirimkan bala tentara juga yang tidak kelihatan, malaikat. Ya, karena manusianya bertahan di balik parit. Siapa yang bisa memporak-porandakan mereka? Tentara yang invisible, malaikat. Farsana alaihim rihan, kami kirimkan angin yang memporak-porandakan kemah dan mematikan api unggun mereka, dan juga tentara-tentara yang tidak terlihat. Wa kanallahu bima ta'amaluna basira, dan adalah Allah itu maha mengetahui apa yang, maha melihat apa yang kalian perbuat. Ini kisahnya flashback. Jadi diceritakan bagaimana menangnya dulu, endingnya dulu, baru mundur. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingat, ketika sebelum itu mereka menyerbu kalian dari atas dan dari bawah. Saking banyaknya musuh yang menyerbu ini, sahabat Nabi itu enggak bisa fokus ke satu titik saja. Wa idh zaghatil absar, ketika pandangan mata itu kesana kemari. Banyak musuhnya, bingung dia, mana yang mau diawasi, sini musuh, sana musuh, sini musuh, sana musuh. Ya. 12.000 personel, kata ahli sejarah. Kaum muslimin di Madinah cuma kira-kira 2.000. Udah plus munafikinnya itu 2.000 itu. Muslimin plus munafikin 2.000. Wa balaghatil qulubul hanajir, jantung sampai ke sini kata Allah. Deg-degannya sampai ke sini. Mencopot. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian sampai punya dugaan macam-macam terhadap Allah. Hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itulah orang-orang beriman itu diuji imannya oleh Allah, digoncangkan dengan goncangan-goncangan yang dahsyat. Ini saya masih nyeritakan. Ini bukan bagian dari hadis sebetulnya. Cuman hadis ini kita enggak akan bisa memahami dengan baik dan benar kalau kita enggak paham kronologi perang Ahzab. Makanya Hudzaifah kemudian menceritakan, ya, itu kejadian perang Ahzab. Belum titik. Kemudian Allah mengatakan wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ingat ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya ngembosin kalian dengan mengatakan, ah ternyata kita hanya ditipu sama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ah ternyata selama ini Allah hanya menjanjikan tipu daya. Rasulullah hanya menjanjikan sesuatu yang menipu saja. Dia bilang, kita akan menguasai timur dan barat. Dia bilang kita akan menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Dia bilang ada laki-laki nanti yang akan datang, yang akan berkendara dari Son'a ila Hadramut. Sebagaimana sabda Nabi, wallahi la yutimmanallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min Son'a ila Hadramut ma yakhafu illa Allah wa dhi'b 'ala ghanami. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah akan sempurnakan, Allah akan jayakan agama ini. Sampai ada seorang laki-laki yang mengendarai untanya dari Son'a, Yaman Utara, ibu kota Yaman, ke Hadramut, Yaman Selatan sana. Ini perjalanan cukup jauh ini. Sendirian dia gak takut kepada siapapun kecuali Allah atau adanya serigala yang akan menerkam domba. Kalau manusia gak ada yang dia takuti. Aman Jazirah Arab. Ini janji Rasulullah. Nah mereka menganggap, orang-orang munafik ini, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya ini, menganggap ini sebagai penipuan saja. Boro-boro kita aman mau dari Son'a ke Hadramut, kita mau BAB aja ketakutan.
Saking banyaknya musuh. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahli Yathrib la muqama lakum farji'u. Ada lagi sekelompok orang dari mereka juga, dari munafikin dan penyakit hati ini, mengatakan, wahai warga yang berdomisili di Yathrib, di Madinah, kalian sudah enggak bisa lagi tinggal di sini. Udah enggak aman ini Madinah. Udahlah, pulang saja ke kampung halaman masing-masing. Yang sudah hijrah, ninggalkan kampungnya, balik lagi aja ke kampungnya, gembosi. Ya, biar jumlah kaum muslimin semakin sedikit. Wa yasta'dhinu fariqum minhum an-nabi. Ada lagi di antara mereka yang pura-pura minta izin, ya Rasulullah, maaf mau absen dulu nih, enggak bisa jaga-jaga di sini. Kenapa? Inna buyutana aurah. Kan rumah kita enggak ada yang jaga, ya Rasulullah. Nanti kalau kemasukan musuh bagaimana? Wa ma hiya bi'aurah, kata Allah. Bukan karena rumah mereka enggak ada yang jaga. Iyuriduna illa firara. Mereka cuma pengen lari dari front terdepan ini. Mereka itu nyali-nyalinya kecut, kecil nyalinya, tidak berjuang untuk Islam. Tidak murni mereka cinta kepada Islam. Makanya Allah mengatakan, "Walau dukhilat 'alaihim min aqtariha tsumma su'ilul fitnata la'atauha." Andai akhirnya musuh itu betul-betul bisa menerobos masuk dari segala penjuru kota, lalu mereka orang-orang yang munafik dan berpenyakit hati ini diminta untuk murtad, la'atauha. Mereka akan murtad rame-rame. Wa ma talabbathu biha illa yasir. Dan mereka tidak akan berpikir panjang untuk murtad. Itu kondisi perang Ahzab. Kelaparan, ketakutan. Malamnya demikian dingin. Ya. Makanya Hudzaifah mengatakan di salah satu malam perang Ahzab itu, syadidatir riyahi wa qur. Angin kencang berhembus, hawa dinginnya menusuk tulang. Apa kata Rasulullah kepada para sahabatnya? Ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumil qiyamah. Ini tawaran sifatnya. Ada enggak relawan di antara kalian? Relawan untuk apa ini? Relawan untuk menyusup ke tengah-tengah barisan musuh. Memata-matai, mencuri-curi dengar apa rencana mereka selanjutnya. Apakah mereka akan nyerang atau mereka akan kembali? Rasulullah enggak tahu nih rencana mereka selanjutnya apa. Saya butuh informasi ini, siapa yang siap jadi informan? Bahasa kerennya. Apa balasannya? Ja'alahu Allahu ma'i yaumil qiyamah. Semoga Allah menjadikannya bersamaku pada hari kiamat. Kalau bersama Nabi kira-kira tenang enggak? Aman enggak? Aman. Aman pada hari yang Allah menamainya dengan yaumil faza'ul akbar. Hari ketakutan yang luar biasa. Dia bersama Rasulullah. Luar biasa kan tawarannya? Luar biasa. Tapi risikonya luar biasa juga. Kira-kira sahabat pada mau gak? Hah? Hah? Mau? 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 Antum mau? Ini sahabat yang kita wari kira-kira pada mau gak? Jazakallah khair, antum telah berhusnudzon kepada para sahabat Nabi. Dan itu memang seharusnya sikap kaum muslimin kepada para sahabat Rasulullah. Tapi kata Hudzaifah, falam yakum minna ahad. Tidak ada seorang pun yang bangkit. Karena masih tawaran. Sukarela. Diulang lagi sama Rasulullah, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumil qiyamah. Falam yakum minna ahad. Tidak ada lagi yang bangkit. Diulang lagi ketiga kalinya, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumil qiyamah. Tidak ada lagi yang bangkit. Kenapa? Antum jangan mikir masuk jannahnya doang. Ya tapi ini resikonya berat. Menyusup ke tengah-tengah pasukan musuh sendirian. Kemungkinannya apa? Pulang selamat, pulang babak belur, pulang tinggal nama, masih mending. Ya, mati sekalian mending,
Pulang tinggal lama kan mati berarti. Atau ditawan dan disiksa, gak dipulangin. Ini yang paling berat. Mungkin gak? Mungkin. Yang namanya musuh, gak ada aturan harus dihormati. Mereka gak kenal aturan harus menghargai tawanan perang. Ya. Tidak akan membelas kasihi kalian kalau ketangkap. Allah mengatakan seperti itu. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Kalau sampai mereka itu menangkap kalian, ya mereka akan menjadi musuh bebuyutan kalian dan melampiaskan kebencian mereka itu melalui lisan dan tangan mereka. Ini semua mikirnya begitu. Ini dingin banget ya Rasulullah, lapar, kondisi sangat menakutkan, sangat mencekam. Antum sekarang ngerasakan di masjid gini enak, ya, kenyang, gak ada ketakutan, makanya pada mau semua tadi. Tapi ketika itu kondisinya sangat berkebalikan. Setelah tiga kali gak ada yang mau jadi relawan, apa kata Rasulullah? Qum ya Hudzaifah fa'tini bi khabarihim. Tunjuk kau wahai Hudzaifah, ayo kau yang bangkit dan mata-matai mereka, sampaikan apa rencana mereka kepadaku. Wala taz'arhum alayya, tapi jangan engkau melakukan sesuatu yang mengagetkan mereka, yang memprovokasi mereka sehingga mereka malah menyerangku. Cukup nguping saja. Apa kata Hudzaifah? Falam yakun min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddun idda'ani bismi. Ini intinya. Ini yang kaitannya dengan bagaimana kita mengimani Rasulullah di sini ini. Tidak ada pilihan lain, kata Hudzaifah. Lawang nama saya sudah disebut. Mau bagaimana lagi? Saya harus taat sama Rasulullah. Ini konsekuensi saya mempercayai beliau sebagai Rasulullah. Konsekuensinya kalau diperintah, apapun risikonya, taat. Nah, makanya jangan gampang-gampang. Siap mati bela Nabi. Siap, siap. Iya ngomong. Siap. Buktinya enggak usah gitu aja lah. Sunnah Rasulullah diikuti enggak? Enggak usah yang berat-berat. Yang lima waktu aja. Bagaimana dipelihara enggak lima waktunya ini? Saumnya bagaimana? Ya. Yang lebih penting dari itu semua, imannya bagaimana? Tauhidnya bagaimana? Enggak ada pilihan lain. Saya harus taat kepada Rasulullah SAW karena sudah disebut nama saya. Ya. Maka saya pun bangkit jalan sambil menggigil seperti orang baru keluar dari kamar mandi gitu. Faka'anni amshi ala amshi fi hammam. Setelah menyusup, faraitu Aba Sufyan yasli dhahrahu bin nar. Dia melihat Abu Sufyan yang merupakan komandan, komandan atau panglima perangnya ketika itu sedang menghangatkan punggungnya di dekat api unggun. Hudzaifah melihat Abu Sufyan dan Abu Sufyan enggak tahu kalau dilihat oleh Hudzaifah. Apa kata Hudzaifah? Fa akhadtu sahman. Aku ambil sebatang anak panah, fa wada'tu fi kabidil kaus. Saya bidik. Hampir saya panah orang ini, saya ingat sama larangan Rasulullah. Fa tadzakkartu qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taz'arhum alayya. Enggak jadi. Jangan kau melakukan sesuatu yang mengagetkan mereka. Ya kalau komandannya tahu-tahu dipanah, jelep, teriak-teriak, kaget ini musuh. Wah ada penyusup ini berarti. Ya. Dibatalkan sama Hudzaifah. Walau ramaituhu la'asabtu. Demi Allah, seandainya saya lepas itu panah, kena dia mati itu Abu Sufyan. Tapi kalau sudah dilarang sama Rasulullah, jangan berijtihad lagi. Jangan mikir-mikir lagi, kenapa ya kok dilarang ya? Ini kan baik. Oh, enggak boleh. Enggak ada ini. Kok pakai kenapa dilarang? Lah percaya enggak beliau ini Rasulullah? Kan gitu. Kalau percaya, taatnya mutlak. Athi'ullah wa athi'ur rasul. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidak
tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali supaya dia itu ditaati. Itu fungsinya rasul, ditaati. Taat tidak pakai pikir-pikir panjang. Perintah A sudah A. Enggak pakai tanya kenapa, kenapa, enggak ada. Dilarang ya sudah, tinggalkan sudah. Itu konsekuensi iman. Dan ini sangat difahami oleh sahabat Rasulullah. Salah satunya Hudzaifah bin Yaman. Jadi enggak pakai mikir-mikir lagi. Enggak pakai, aduh sayang nih kesempatan nih. Insya Allah enggak apa-apa kalau saya panah. Oh enggak ada. Itu namanya dia mendahulukan ijtihad ro'yunya dia. Di atas perintah agama. Enggak jadi. Ya. Jadi ketaatan sama Rasulullah itu sifatnya mutlak. Kalau kita sudah yakin, sudah jelas perintahnya, jelas maksudnya, bismillah, tawakal, laksanakan. Jelas dalilnya, jelas di sini alias valid. Hadith itu adalah hadith yang dinyatakan valid oleh ahli hadith, oleh para ulama. Maksudnya juga jelas, laksanakan. Baik itu perintah maupun larangan. Dengan begitu, baru kita bisa dikategorikan orang yang benar dalam mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu materi utama kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan ini, dan kami membuka dua pertanyaan. Silakan bagi silakan rekan-rekan panitia. Ya, yang kedua nanti Pak Samsu. Panitia mohon mic-nya di depan sini dulu. Langsung Pak, dua saja ya. Mati. Enggak dengar. Mungkin sebentar Pak ya, diaktifkan dulu mic-nya oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menunggu tadi Ustaz lanjutan ceritanya, karena tadi kan dialognya itu ya berandai-andai, ya kalau andaikan saya bisa berada dengan Rasulullah ini, cerita selanjutnya tadi ini bagaimana? Memang jadi begini Pak, hadisnya itu tidak menjelaskan sampai tuntas kecuali bagaimana Hudzaifah setelah memata-matai itu kemudian dia pulang kembali menggigil kena kedinginan, diselimuti oleh Rasulullah SAW, sudah titik. Jadi ditangkap intinya sendiri. Intinya adalah beriman kepada Rasulullah atau menjadi sahabat Rasulullah itu sesuatu yang berat. Intinya di situ. Makanya karena Allah tahu enggak semua orang siap untuk bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, yang dipilih itu hanya sahabat-sahabat Rasulullah. Yeah. Walaupun orang yang mengatakan siap itu banyak, seperti kita ini tadi kan, siap. Ya, tapi kenapa kita nggak jadi sahabat Nabi? Ya karena kita cuman siap-siap tok, cuman siap-siap aja, tapi nggak maju gitu. Yeah. Yang berikut Ustadz, ini ada hal yang menurut saya penting, saya mungkin juga bagi yang lain. Karena untuk beriman kepada Rasul kan standarnya tadi itu adalah ada dua tadi. Ya. Sekarang ini dalam fenomena kita berbangsa dan bernegara, dalam memahami Islam, mengamalkan Islam, sepertinya hendak dipaksakan satu cara beragama, gitulah. Dan sepertinya ada himbauan untuk menggembosi dan menganggap itu adalah radikal. Nah, ini pertanyaan saya sekarang, bagaimana menyikapi ini? Kelihatannya kan standarnya andaikan
sekarang ini himbauan itu mengacu kepada apa yang baru Ustadz katakan tadi, kita sangat berterima kasih, kita sangat bersyukur. Tapi sepertinya trennya sekarang ini seolah-olah agama ini diurusi, tetapi dalam versi yang maunya mereka. Nah, kalau tidak begini, nah ini sikap kita harus bagaimana menghadapi ini. Karena saya membayangkan jangan-jangan bulan depan atau tidak cukup apa ini, sepertinya ada komando seperti itu. Ya demikian Ustaz. Ya. Salam ya. Mau tahu jawabannya? Panjang nih jawabannya. Jawab dulu, tanya dulu. Silakan. Jawab dulu aja ya. Pertama kita berdoa supaya itu tidak terjadi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana dulu isunya santer-santernya luar biasa bahwa yang akan menang dalam pilkada DKI itu adalah fulan, ternyata bukan. Ya. Sudah mereka menskenariokan sedemikian rupa, tapi karena wallahu a'lam, mungkin karena Allah mendengar doa banyak dari kaum muslimin yang tulus mendoakan kebaikan untuk negerinya, ternyata ada juga yang dikabulkan oleh Allah sehingga makar mereka gagal. Ya, jadi jangan pesimis dulu. Jangan pesimis dulu. Yakinlah in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tapi syaratnya in tansurullah. Syaratnya itu, tolong dulu agama Allah ini. Ya, tolong dengan apa? Wujudkan semaksimal mungkin. Perbaiki cara kita beragama yang masih belum sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuaikan. Yang sudah sesuai, perbaiki kualitasnya. Ya. Dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. In tansurullah yansurkum. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian itu bersabar dan bertakwa, maka makar-makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Ini solusinya, sabar dalam istiqomah beragama. Sabar itu bukan tidak berbuat, sabar itu berbuat. Istiqomah dalam beragama walaupun berat, ini bagian dari kesabaran. Dan kita bertakwa terus, kita pertahankan, kita jaga ketakwaan kita. Nah kalau, mudah-mudahan tidak, tapi kalau seandainya betul terjadi, bagaimana sikap kita? Sudah dijelaskan kok sama Allah. Ya. Di surat, kalau seandainya terjadi apa yang kita khawatirkan itu, maka Allah sudah jelaskan di akhir-akhir surat Al-Ahzab. Wa yawma ya'adhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya. Tetap kita harus istiqomah. Apapun resikonya, selama kita bisa bertahan, tidak hanyut, tidak mengikuti ajakan-ajakan yang membahayakan keselamatan kita di akhirat, maka kita bertahan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal seperti ini. Andai dulu saya mengikuti jalannya Rasulullah saja, saya enggak berteman, enggak bersahabat dengan orang-orang itu yang menyesatkan saya dari jalan Allah. Ya. Ingat firman Allah di surat Allah juga menjelaskan di surat Al-Baqarah, "Ittabar alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Ingat ketika orang-orang yang diikuti para pemimpin yang dahulu memerintahkan rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah, itu berlepas diri dari rakyatnya. Pada hari itu para pemimpin akan berlepas diri dari kita, dari para pengikutnya. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan semua relasi itu putus, enggak ada lagi. Lu kan dulu saya milih kamu, kok sekarang kamu tinggalkan saya? Ya itu Allah sudah menjelaskan, enggak akan ada orang mengingat-ingat jasa orang lain kalau di akhirat itu. Jadi buat apa kita pertaruhkan nasib kita untuk mereka? Toh mereka akan tidak akan memperhatikan kita sedikit pun, akan menghindar
melepaskan diri dari tanggung jawab. Ya. Di ayat yang lain juga di surat Saba, ya. Allah mengatakan di situ, saya lupa ayatnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang menyesal kenapa saya telah mengikuti dia. Mana tanggung jawabmu? Oh, dia enggak mau urusan sama kita. Ya. Jadi kalau memang akhirnya mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi kalau memang akhirnya kita ini dipaksa untuk meninggalkan. Jadi intinya kalau kita ini disuruh memilih, pilih mana? Taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan resiko, atau taat kepada mereka dengan resiko, maka kita pilih yang resikonya paling ringan. Ya, ini kita tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya walaupun resikonya berat. Mungkin resikonya kita harus hijrah, yaitu resiko beragama. Itu konsekuensi, ya. Konsekuensi karena apa? Bumi Allah kan luas. Kalau diintimidasi di sini, pindah ke, nggak harus ke luar negeri, ke beda kecamatan kalau lebih enak nggak apa-apa, itu hijrah itu. Kalau beda provinsi atau beda pulau, ya nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita tetap bisa menjadi hamba Allah. Itu inti hidup kita di dunia ini, kita bisa menjadi hamba Allah. Di belahan bumi manapun nggak masalah, bumi Allah kan luas, ya. Nah, pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan atas waktunya. Ustaz, bagaimana sikap perwujudan seorang muslim untuk bisa mencintai atau membela Rasulullah SAW? Karena ketika kita melihat kondisi seperti sekarang ini, banyaknya orang-orang kufar yang menghina Rasulullah SAW, baik itu secara langsung ataupun di media-media sosial. Bagaimana sikap seorang muslim tersebut? Menyangkut seperti mengingat ada kasus di seorang polisi di negeri Pakistan yang dihukum mati karena dengan keberaniannya dia berani menembak mati seorang hakim yang menghina Rasulullah SAW di hadapannya saat itu. Apakah tindakan seperti polisi tersebut itu dibenarkan secara syariat Islam? Syukran barakallahu fiik. Ya, tergantung siap enggak dengan risikonya. Ya, pertama itu. Yang kedua, apakah tindakan itu akan menghasilkan kemaslahatan atau sebaliknya? Ya. Jadi ketika seseorang itu ingin berbuat, itu jangan hanya termakan emosi saja, tapi bermusyawarahlah dengan orang-orang yang lebih berilmu. Belum tentu apa yang kita anggap baik itu hasilnya baik. Ya. Maka kita harus bermusyawarah kepada orang-orang yang lebih ahli, yang lebih berpengalaman. Oke, si fulan menghina Rasulullah, dihabisi. Tapi setelah itu seluruh kaum muslimin merasakan getahnya. Apa manfaatnya? Gara-gara satu orang ini akhirnya semua bentuk simbol-simbol keislaman diberangus. Yang tadinya diberi kebebasan semuanya dicap sebagai teroris. Apa maslahatnya di sini? Mereka mengklaim bisa merobohkan simbol kapitalisme di Amerika, menara WTC yang dua itu. Tapi hasilnya dua negara diobok-obok sama Amerika, Afghanistan dan Irak. Sampai hari ini gak kelar-kelar itu penderitaan orang-orang Afghan dan orang-orang Irak. Apa maslahatnya? Mereka cuma 3.000 yang mati, itu pun sipil. Islam gak menyuruh kita membunuh orang-orang sipil. Tapi hasilnya jutaan kaum muslimin jadi korban, warga sipil di Afghanistan, di Irak, di embargo lebih dari 10 tahun, berapa juta yang mati. Ya. Jadi jangan hanya termakan. Kalau ingin membela Rasulullah SAW, banyak caranya. Ya. Yang pertama adalah tegakkan tauhid di muka bumi. Dakwahkan tauhid, ajarkan tauhid, karena ini misi utama Rasulullah SAW. Ya. Misi semua nabi bahkan. Jadi amalkan sunnah beliau,
Termasuk di antara sunnah beliau adalah bersabar dalam kondisi-kondisi kita enggak bisa melawan. Bukan nekat melawan, itu enggak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya. Kalau di Mekah apakah Rasulullah ngajari sahabatnya untuk melawan? Tidak. Sabar. Karena belum ada kekuatan. Kalau nekat melawan malah akhirnya madharat yang timbul. Ya, wallahu a'lam.